Ibu pejabat polis daerah IPD Petaling Jaya menerima bantuan kekuatan pegawai dan anggota pasukan simpanan Persekutuan FRU bagi membantu penugasan sekatan jalan raya of COVID-19 di daerah itu. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Assistant Commissioner Nik Izzani Mohd Faisal berkata pihaknya sudah menggunakan kekuatan maksimum membabitkan 130 pegawai dan anggota khusus untuk penugasan sekatan jalan raya di daerah itu sejak 18 Mac lalu. Nik Izzani berkata keadaan lalu lintas di lokasi sekatan jalan raya baharu di Jalan PJU 7 Palang 1 Mutiara Damansara masih terkawal dengan kebanyakan kenderaan melalui laluan berkenaan membabitkan individu berkhidmat dalam perkhidmatan penting. Adalah essential workers dan company-company yang dibenarkan untuk beroperasi. Manakala ada juga kita dapati penduduk-penduduk dari kawasan jiran, terutamanya TTDI Taman Tun, datang untuk membeli belah di Tesco. Jadi kami sarankan kepada mereka untuk membeli di kawasan yang terdekat dengan mereka. Di TTDI, kes-kes positif COVID adalah rendah berbandingkan dengan di Damansara. Jadi kita tak nak risiko tu merebak ke TTDI dan sebagainya. Ada juga penduduk di Damansara ni, Damansara Mutiara Damansara, ingin ke pasar di luar. Alasannya di Tesco mereka tidak siang ikan. Di pasar mereka siang ikan. Jadi saya kata, "Cik, belilah di Tesco. Buat masa ni sianglah ikan tu sendiri. Buat masa ni." Dia pun faham. Dia U-turn balik. Yap, ini pertama kali dan saya percaya daerah PJ daerah pertamalah mendapat bantuan daripada FRU kita. Kita alu-alukan dengan bantuan ni saya dapat menyekat 5 lagi jalan raya di sekitar Damansara dan juga menambah 2 SDR di sini kalau kita lihat. Beliau kata pihaknya mempunyai perancangan untuk membuat pos kawalan bergerak bagi menempatkan peronda pejalan kaki di kawasan tertentu di daerah itu.